Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar berita artis yang terviral hari ini. Kembali trending, video Putri Aryani bersama Phoebe Bryson muncul di billboard utama New York Times Square. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Penyanyi jebolan America's Got Talent, Putri Aryani kembali menghebohkan warganet. Pasalnya, Putri Aryani, penyanyi yang berduet dengan Phoebe Bryson, berasal dari Indonesia itu muncul di billboard utama New York Times Square. Dalam video yang terpampang di billboard, Putri Aryani mengenakan gaun hitam dan jilbab dan tampak mendominasi di antara berbagai video bersama Phoebe Bryson. Video Putri Aryani di billboard juga kini menjadi bahan perbincangan, bahkan sampai trending di sosial media. Tidak sedikit juga yang bangga atas pencapaian Putri Aryani dan mendoakan yang terbaik untuk penyanyi bersuara merdu itu. New York Times Square sendiri merupakan area kawasan bisnis paling sibuk dan sering dipadati pengunjung. Diperkirakan orang-orang yang memadati New York Times Square sekitar 200 ribu orang per harinya. Di kawasan itu terdapat bangunan-bangunan yang terbuat dari dinding kaca raksasa berbagai ukuran. Billboard New York Times Square juga kerap menampilkan artis-artis dan penyanyi dunia papan atas. Foto dan video penyanyi asal tanah air yang pernah bertengger di papan billboard itu diantaranya ada Raisa, Mahalini, dan Liodra. Sebelumnya, diketahui bahwa penyanyi difabel berbakat itu menjadi semifinalis di ajang pencarian bakat America's Got Talent. Putri Aryani juga sempat menjadi banyak perbincangan di sosial media usai dirinya tampil apik di ajang pencarian bakat itu. Putri Aryani juga tidak jarang mampir ke acara-acara televisi dan YouTube serta berbagai podcast untuk wawancara. Dirinya juga sempat diundang Presiden Joko Widodo untuk bernyanyi di Istana Negara. Sebelumnya, foto Putri Aryani muncul di billboard Times Square yang berada di New York, Amerika Serikat. Dalam foto yang diunggah di billboard tersebut terlihat bahwa Putri Aryani memakai pakaian yang berkerudung hitam. Hal itu tentu merupakan sesuatu yang membanggakan ketika foto Putri Aryani dipajang di billboard yang ada di New York, Amerika Serikat. Sontak, potret wajah Putri Aryani yang tampil di billboard tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial. Perlu diketahui bahwa lokasi tampilan foto Putri ini merupakan salah satu kawasan ramai yang ada di Amerika Serikat. Selain itu, juga billboard ini merupakan salah satu media iklan. Hadirnya foto Putri Aryani tentu menambahkan panjang daftar artis asal Indonesia yang fotonya lebih dulu ditampilkan di Times Square, New York. Beberapa foto artis asal Indonesia yang juga pernah ditampilkan di sini adalah Raisa, Gading Martin, dan juga Luna Maya. Nama Putri Aryani mulai terkenal ketika penyanyi asal Indonesia itu tampil di acara pencarian bakat America's Got Talent. Baru-baru ini Putri Aryani tampil di Istana Negara. Gigi Putri Aryani terbentur mikrofon saat menyanyikan Rungkat di Istana Merdeka. Penyanyi Putri Aryani kembali menyita perhatian publik saat bernyanyi di Istana Merdeka pada peringatan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia pada Kamis lalu.
Putri membuat para hadirin menari gembira ketika menyanyikan lagu Rungkat, ciptaan Vicky Prasetyo. Putri Aryani menceritakan sebuah kejadian lucu di momen tersebut. Itu jadi ceritanya agak lucu. Sebenarnya, itu pada kumpul, Putri enggak sengaja kepentok mikrofon. Kata Putri Aryani, ditemui awak media di Pullman Hotel Central Park, Jakarta pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin. Terus pas lagi nyanyi, sempat diam dulu karena kehilangan tempo. Terus ikuti lagi. Kandil lainnya juga lumayan di situ, lanjutnya. Putri Aryani bersyukur bisa kembali mengikuti irama berkat ear monitor. Putri Aryani sangat senang, bangga, terharu sekali menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia ke-78 di Istana Merdeka. Kemarin, antusiasnya luar biasa banget. Semua berjoget, pada ngerubungi Putri, dan apresiasi Putri. Itu luar biasa banget, ujar Putri Aryani. Sebelum menyanyikan lagu Rungkat, Putri Aryani juga mengumumkan akan kembali hadir di America's Got Talent 2023. Izin Bapak Presiden, Putri ingin menyampaikan informasi bahwa Putri akan tampil lagi di semifinal America's Got Talent pada tanggal 5 September, hari Selasa waktu LA, atau tanggal 6 September hari Rabu waktu Indonesia, ucap Putri Aryani dalam tayangan di televisi. Putri minta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, ujar Putri Aryani. Sambil menyanyikan dua lagu, Putri Aryani juga memainkan piano di depan mimbar kehormatan yang menjadi tempat duduk Presiden Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo. Putri Aryani pertama menyanyikan lagu Melati Suci ciptaan Guru Soekarno Putra. Di lagu kedua, Putri Aryani melantunkan lagu Rungkat dengan iringan musik dangdut koplo. Seperti diketahui, Putri Aryani berhasil mendapatkan golden buzzer dari salah satu juri AGT, yaitu Simon Cowell, saat babak audisi. Oleh karenanya, Putri Aryani bisa langsung maju ke babak semifinal.